Pelakon veteran Roslan Saleh, 65 tahun, tidak lagi dapat melihat dan berjalan berikutan kesihatannya kian merosot akibat penyakit kencing manis kronik yang dihidapi. Isteri Roslan, Zainul Majid, 53 tahun, berkata suaminya yang mesra dipanggil Pak Lan oleh kenalannya mula kehilangan penglihatan kedua-dua belah mata sejak Mei lalu disebabkan glaukoma. Beliau berkata kesihatan Roslan merosot mendadak sehingga tidak mampu berjalan selepas kaki kirinya melecur semasa membuat rawatan alternatif. Roslan pernah membintangi banyak drama dan filem popular antaranya Sembilo 2, Gerahas The Movie 2, Munafik 2, Anak Perjanjian Syaitan dan Ratu Kalajengking Puteri Keranda. Dalam pada masa yang sama, Roslan berkata dia mengakui sangat rindu terhadap dunia lakonan yang menjadi kerjayanya sejak lebih 30 tahun. Jelasnya, meskipun tahap kesihatan tidak begitu baik, namun masih ada rakan-rakan yang sudi menawarkan watak kepadanya. Dan terima kasih banyak-banyak sudah mendoakan Zalan. Banyak yang hantar mesej. Terima kasih banyak-banyak memberikan sokongan moral, semangat. Walaupun dah tak nampak apa-apa dah, Alhamdulillah ramai kawan-kawan yang datang. Kawan-kawan yang tanya khabar, InsyaAllah. InsyaAllah.